balik lagi nih di Sampurna Hobi, channel Hilaf sejak. Nah, guys, lihat nih, hari ini aku lagi cosplay Luffy yang versi Wano Arc. Kenapa? Karena kita akan opening Kaido. Yay! Pas banget aku mau unboxing Kaido, jadi aku cosplay Luffy-nya Wano Arc karena dia dari Wano Arc. So, ini gede banget, tentu saja ini besar sekali karena Kaido juga besar lah tuh. Ada lama-lama mending kita lihat lah ya isi dari kardus ini, dari box ini. Karena box ini gak cuma ada satu, ada dua. Jadi, let's go open it. Ira tsuku ze, ikiru tte no wa. Jabarkan sudah disusun sebelum saya assemble nih guys, sebelum aku assemble nih. Gila, ini udah pada banyak banget, jadi aku yakin ini akan memakan waktu untuk assemble ini. Jadi mungkin sekarang gue langsung assemble aja. Kita mulai dari yang paling gede. Oh my god. Gede banget sih, ini untuk bagian naganya si Kaido, perubahan naganya dia ini. Taruh sini. Ini itu di sini. Oke, ini. Oh, ini masih kayak asap-asapnya gitu. Dan kalian lihat di sini aku menggunakan sarung tangan karena biar lebih gampang. Ini. Ayo, harus kanan kiri nih. Kaidonya itu di lihat itu. Ini detailnya sih bagus banget. Ini tuh ininya dia nih, tato naganya dia tuh sebelah kiri. Oke, okay, here we go. Panggungnya. Oke. Okay. Oke, okay. Dia masuk. Gila, naganya Kaido ini dari zone fruit-nya dia ke apa? Buah iblisnya dia bisa berubah jadi naga ini. Kita ke bagian kepalanya dia nih. Mana kepalanya gitu ya? Oh, ini dia kepalanya. Wes, satu mukanya yang sangat marah-marah itu, yang selalu tapi di belakang ini ada kayaknya itu. Oh ya, ini bagian cape-nya dulu berarti. Cape-nya Ken, sebentar. Bolongannya soalnya agak mager. Ah, ini dia. Oke. Okay. Ini cape-nya. Cape-nya juga agak biru. Ini kalau aku nggak pakai sarung tangan sakit banget ini. Tapi bisa. Pakai sarung. Ini. Kepalanya. Satu kali. Rambutnya yang luar biasa. Imam kesini. Ini itu ada di sebelah kanannya. Nah, di situ dia. Yes, dia di sini. Nah, itu. Ya, dia begitu. Dia begitu. Lihat, ini lucu banget, lihat. Aku bisa memegang dia bagikan bayi. Iya. Terus ini. Nah, ini ada buntutnya. Pasang buntutnya. Oke. Dia ada di sebelah kirinya Kaido. Dia ada di sebelah kirinya Kaido kan? Iya. Berarti di sini. Buntutnya. Oh, sebelah sini. Buntutnya.
few moments later. Nah, ini dia nih, udah jadi kita figurnya si Kaido bersama dengan pirate crew-nya dia. Di sini dari si naganya dulu. Si naganya sendiri itu dari sisiknya itu semuanya cakep banget dengan warna gradasi birunya dia, dari biru tua ke biru mudanya. Terus rambut si naganya juga so flawless, and dari sisik ininya nih warna merah di sebelah kirinya aku nggak bisa gerakin karena ini berat banget. Ada kelihatan kayak bekas tatonya itu kalau dia berubah jadi manusia seperti ini. Lalu dari kumisnya juga, matanya juga ada semua, dan itu terlihat sangat HD. Lalu di sini ada King, itu juga salah satu dari pirate crew-nya dia. Dia itu pterodactyl, nih, ada api-apinya juga gitu. Dengan warna gradasi untuk si apinya juga cakep banget. Terus ada si Jack. Nah ini si Jack tuh dia mamut. Dia itu kayak apa namanya, gajah purbakala itu, dengan apa ponytail ke atasnya dia, dan apa rambutnya yang diikat ke bawah, gadingnya itu juga cakep banget. Lalu kita di sebelah kiri ini ada Queen. Queen traits-nya itu dia ada rokoknya di sini, dan ini juga parts dari bagian si figurnya juga tadi. Jadi itu parts yang sangat kecil tapi ada di situ. Terus dia ada ikat rambutnya juga. Tadi ini parts-nya Queen juga buntutnya itu copot dulu, jadi kita pasang juga. Asin kayak buntutnya itu copot pasang. Juga Kaidonya. Kaidonya juga keren banget dari mulai tanda lahir. Lukanya dia yang di sini. Lukanya dia, tatonya dia juga, terus tadi ada kumisnya. Dan ini ada optional nih. Bisa dia megang si alat berantemnya, yaitu kayak semacam palu besarnya itu. Lalu bisa juga kalau mau megang si tempat sake. Di sini ada optionalnya juga, dan bahkan ini tuh sampai ke detailnya di rantai-rantai buat tempat naro si statue-nya sendiri. Ini ada rantai di sini dan gading di mana-mana, keren banget. Lalu jangan lupa juga karena ini official, dia ada tokennya. Ini gambarnya si Kaido, gambar Kaido. Lalu di belakangnya ada lambangnya dari TC Studio. Ini keren banget. Dan ini udah official banget lah. Lalu, nah ini tingginya itu ada sekitar 50 cm dengan beratnya yaitu 45 kg. Yang which is berat banget, guys. Tadi aja sebenarnya akhirnya aku assembly-nya tidak sendiri, dibantu dengan kawan-kawan yang sangat baik. Mantap. Oke. Kayaknya untuk Kaido kali ini aku unboxing-nya sampai situ aja, review-nya juga sampai situ aja. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa nih untuk di like, subscribe, komen dulu juga untuk YouTube-nya Sampoerna Hobby. Dan jangan lupa IG-nya Sampoerna_Hobby. Sampoerna Hobby, channel hilaf sejagat raya. Aku Zee, pamit undur diri. Bye-bye!